Hello guys, welcome to my channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat watermark di channel YouTube kita. Gak pakai lama, langsung kita pergi ke aplikasi Pixel Lab. Kita setting dulu gambar yang akan diletakkan di watermark kita. Jadi saya sudah siapkan gambar, ya tinggal finishing aja ya, seperti yang sobat-sobat lihat di video, sangat mudah sekali, sangat mudah sekali dilakukan oleh semua YouTuber pemula, nggak pakai ribet pokoknya lah. Oke, sekarang kita set gambar dengan ukuran thumbnail seperti yang terlihat di video. Kita pilih JPEG format, terus kita custom punya ukurannya. Kita ambil ukuran high, langsung kita simpan di save gallery, save to gallery. Oke, kita keluar dari aplikasi, langsung masuk ke galeri. Nah, situ sudah nampak gambarnya. Oke, kita langsung pergi ke YouTube Studio. Oke, kita scroll down, scroll ke bawah yang di sebelah kiri. Kita pilih custom. Pilih custom, terus klik di branding ya sobat. Di branding kita pilih, kita scroll lagi ke bawah, itu nampak ada tulisan upload. Nah, disitulah nanti kita akan letakkan foto kita sebagai gambar untuk di watermark. Pergi ke galeri, masuk ke foto yang disimpan melalui yang dibikin melalui Pixel Lab. Kita pilih langsung. Oke. Dan kita pilih down. Kita pilih satu, ada tiga jenis ya bagaimana penampilan watermark kita di video di channel YouTube. Ada end of video, ada entire video, dan custom waktunya. Tapi di sini saya lebih suka pilih di entire video, dari awal sampai akhir untuk penampakannya ya. Kita pilih publish, jadi deh langsung kita bisa lihat tampilannya di video YouTube kita. Tapi kalau bisa kita lihat dari tampilan desktop ya. Nah, seperti yang terlihat di gambar itu saya pakai laptop. Jadi di pojok kanan bawah ya, saya set itu dari awal sampai akhir. Apa sih gunanya watermark? Ya itu sebenarnya simple aja, untuk menjaga konten kita biar nggak dicomot-comot orang begitu. Oke deh, sampai di sini dulu, sampai jumpa video-video yang akan datang. Jumpa lagi insya Allah, see you.